Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syayi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu Rabbi sirahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur pada kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah sudah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat insyaallah semua nikmat yang kita tidak akan bisa menghitungnya ibu-ibu. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin untuk segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in tabi'in, dan kepada semua pengikutnya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat dan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ustaz Buhari sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita buka kajian hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ustaz, hari ini membawakan tema Tadabbur Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Bukhari Abdul Muin LC. Apa itu Ustaz? Kita melihat ya, bahwasanya
surat ini diturunkan, ada yang mengatakan setengah daripada ayat ini diturunkan di Mekah dan setengahnya lagi diturunkan di Madinah. Tapi secara umum ya, ada juga yang menyebutkan bahwasanya surat ini adalah Makkiyah secara umum, meskipun ada sebagian ayatnya yang turun di Mekah, ada sebagian yang lain turun di Madinah. Adapun awal daripada ayat ini, ara'aital ladzi kadzdzabu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim, ini turunnya di Mekah. Nah, kita lihat di awal ayat ini, ara'aital ladzi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi kadzdzabu biddin, tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Di terjemahannya diartikan apa ini biasanya? Ya, orang-orang yang mendustakan agama. Kata-kata ad-din di situ diartikan agama. Kan gitu Bu ya? Banyak orang yang namanya din, Samsudin, Sayyiduddin. Pokoknya yang ada din-dinnya itu agama. Ya. Sampai ada ikatan mudin sedunia. Jadi akan tetapi makna yang lain daripada kata din adalah hari kiamat. Ya, makna yang lain daripada kata ad-din adalah hari kiamat. Sebagaimana yang ada dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yaitu adalah Allah yang menguasai atau merajai hari pembalasan atau hari kiamat. Nah, maka makna daripada ayat ini bisa jadi, apakah engkau tahu siapa yang mendustakan agama? Atau kalau diartikan dia kiamat atau hari pembalasan, berarti apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu atau hari pembalasan itu? Nah, di sini disebutkan kalimat yukadzib yang artinya mendustakan. Mendustakan apa artinya, Bu? Enggak percaya. Ya kan ya, mendustakan artinya menganggap itu bohong, menganggap itu, artinya dia tidak percaya. Kalau disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau orang-orang yang tidak percaya dengan agama atau orang-orang yang enggak yakin kalau ada hari pembalasan? Nah, berarti ayat ini mau membongkar ini, siapa aja yang enggak percaya kiamat itu, siapa aja yang tidak percaya kepada adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat ini mau bongkar rahasia ini, Bu. Nah, ayat yang pendek ini yang hanya 7 ayat ini ternyata apa namanya mengandung makna, mengandung rahasia yang nantinya akan dibongkar untuk mengetahui siapa-siapa saja mereka itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan pertanyaan, "Tahukah engkau?" Nah, biasanya ya, kalau orang diberikan pertanyaan seperti itu, dia ingin tahu lanjutannya apa sih. Jadi ayat ini mengandung tashwir, kata orang Arab. Apa namanya? Mengandung unsur-unsur yang membuat orang itu penasaran untuk mendengarkan apa lanjutannya. Seperti misalnya disebutkan alif lam mim, alif lam ra, itu orang penasaran, habis itu apa sih? Setelah itu apa yang akan disebutkan? Sama pada saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini atau memulai ayat ini dengan bentuk pertanyaan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahu enggak sih siapa yang mendustakan agama itu? Tahu tidak sih orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan itu? Nah, berarti tadi kita sebutkan makna yukadzib, makna dasarnya adalah mendustakan. Mendustakan artinya apa, Bu? Tidak percaya. Enggak percaya atau enggak yakin. Nah, kemudian kata-kata din diartikan secara harfiah agama atau makna yang lainnya adalah hari kiamat. Berarti Allah ingin memberitahu kita, tahukah engkau orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat atau adanya pembalasan di hari kiamat?
Berarti dia mendustakan agama, yang di situ dalam agama tersebut menyebutkan ada yang namanya hari kiamat, ada yang namanya hari pembalasan. Nah, yang pertama yang disebutkan di sini adalah badalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menghardik, menolak anak yatim. Nah, berarti ini enggak percaya kiamat, Ibu. Ya. Orang yang tidak apa namanya, atau orang yang menghardik anak yatim, atau orang yang merendahkan anak yatim, orang yang menghinakan anak yatim adalah orang-orang yang tidak begitu yakin kepada agamanya. Berarti ini menunjukkan kualitas daripada agama seseorang, dilihat dari apa? Dari kepeduliannya kepada anak yatim. Nah, apa yang disebut dengan yatim? Ya kan ya, banyak kakek-kakek ngaku saya yatim. Ya, kata ahli lughah, ahli bahasa, yang disebut dengan yatim adalah man mata abuhu wa huwa shaghir. Orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sedangkan dia dalam keadaan kecil, masih kecil, belum baligh. Ya, yang disebut yatim adalah orang yang tinggal mati oleh ayahnya dalam kondisi dia masih kecil. Ya. Kalau udah ibu-ibu, bapak-bapak, ya udah enggak yatim. Ya. Udah kadaluarsa itu. Jadi yang disebut dengan yatim adalah man mata abuhu wa huwa shaghir. Yaitu orang yang ditinggal mati oleh ayahnya, oleh bapaknya, sedangkan dia masih kecil. Nah, yatim bagi manusia kalau ditinggal bapak, ditinggal mati orang tua, ditinggal mati ayahnya. Yatim bagi hewan kalau ditinggal mati ibunya. Kalau orang ditinggal yatim itu namanya apa? Ditinggal mati oleh bapaknya, oleh ayahnya. Tapi kalau hewan, ya, hewan ini yatim karena ditinggal mati oleh induknya. Ini beda orang sama hewan. Maka ayam kalau disembelih ibunya, berarti ini anaknya apa? Nah, yatim. Jadi ini berbeda, ya. Nah, kalau manusia sama hewan apa namanya? Karena hewan yang mengurus adalah ibunya, yang nyari nafkah ibunya, bukan bapaknya. Bapaknya enggak ngerti. Makanya kalau ada seorang suami meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, enggak ngasih makan, ini namanya apa, Bu? Ya? Ya? Namanya hewan kan ya? Berarti kalau hewan apa? Yang ngurus anaknya, ngurus ngasih nafkah, ngasih makan, itu ibunya. Nah, ini kalau ada laki-laki sehat walafiat, bisa kerja tapi enggak mau kerja, malah kabur. Sehingga yang ngasih makan adalah ibu daripada anak-anaknya. Berarti masih bermartabat hewan. Nah, jadi disebutkan istilah yatim. Ya, yatim adalah orang yang tinggal mati pada saat dia masih kecil. Ya, untuk manusia, yatim itu ditinggal mati oleh ayah, sedangkan pada hewan ditinggal mati oleh induknya atau oleh ibu. Nah, tentu kita ketahui bahwasanya mengurus anak yatim ini pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Sampai disebutkan di dalam hadis, orang yang mengurus anak yatim dan yang mengurus janda, ya, janda tua maksudnya, ya. Nah, orang yang apa namanya, yang mengurus anak yatim dan mengurus janda tua itu kalqa'im fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti mujahid, kal mujahid fi sabilillah, seperti dia berperang di jalan Allah. Atau kata Nabi, seperti orang yang sholat malam terus-terusan dan dia tidak bosan sama sekali. Ya, tapi pahalanya besar. Nah, jadi yang dimaksud di sini, ya, bahwasanya anak yatim kalau seorang mengurusnya, seorang memperhatikan mereka, maka dia mendapatkan pahala yang besar seperti pahala berjihad fisabilillah. Nah, makanya pada saat kita lihat ada proposal datang nih dari anak yatim, ya. Nah, di sini ujiannya, Bu, walaupun enggak datang langsung orangnya, ya kan ya, cuma datang apa? Proposalnya.
Jangan sampai begitu lihat proposal ini dari panti asuhan bulan-bulan, setelah itu wajahnya berubah. Ya, kalau berubah jadi girang nggak masalah, tapi kalau jadi kecut ini yang bahaya. Nah, jadi pada saat dia mendapatkan apa namanya permintaan untuk memberikan bantuan kepada anak yatim, itu tidak memberatkan hatinya. Artinya kita memberi semampu kita, tidak dituntut dengan jumlah yang besar, akan tetapi sesuai dengan kemampuan kita saja. Ada pada saat itu berapa, kita berikan. Yang penting kita tidak menolak anak yatim, atau tidak apa namanya meremehkan mereka, atau memandang mereka dengan pandangan yang hina, ya, atau merendahkan orang. Nah, kemudian kita lihat di dalam hadis yang sangat masyhur, Nabi menyebutkan orang yang mengurus anak yatim, maka dia seperti jari telunjuk dan jari tengah ini di dalam surga bersama Nabi. Ana, kata Nabi, wa kafilul yatim kahatini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini dalam surga. Saking dekatnya mereka dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Mengurus anak yatim ini pahalanya besar, akan tetapi ujiannya pun juga besar, karena sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kadang kalau mengurus anak sendiri tidak terlalu bandel, tapi kalau mengurus mereka kadang-kadang juga berlipat-lipat gandanya bandelnya. Kadang lebih galak lagi. Bisa jadi mereka ingin mencari perhatian. Bisa jadi mereka ingin mencari perhatian lebih. Akan tetapi caranya yang tidak sesuai barangkali, sehingga kita merasa ini apa namanya, ini menolak, ini membantah, itu ingkar, tidak taat dan lain sebagainya. Tapi tujuan mereka sebenarnya bukan itu. Tujuannya adalah untuk supaya dia mendapatkan perhatian lebih dari orang. Cuma caranya yang keliru. Tapi dia tujuannya bukan mau melawan kita sebenarnya, cuma ingin kita ini memperhatikan dia. Mereka tidak punya orang tua, mereka tidak punya keluarga barangkali, sehingga tidak ada yang peduli kepada dia atau tidak ada yang memperhatikan dia. Nah, biasa anak-anak kalau cari perhatian kan biasanya buat rusuh dulu. Yang ini diberantakin, yang itu di apa namanya dijatuhkan, yang itu dipecahkan. Tujuannya bukan brutal dia sebenarnya, akan tetapi ingin menarik perhatian orang. Akan tetapi karena caranya seperti itu, malah yang ditujukan itu orang yang ingin dicari perhatiannya malah marah-marah karena melihat apa namanya rumahnya jadi berantakan, barang-barangnya jadi rusak dan lain sebagainya. Nah, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim, maka itulah mereka yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya merendahkan anak yatim atau menolak anak yatim. Ada ahli tafsir yang menyebutkan bahwasanya ayat ini diturunkan mengenai Abu Sufyan. Suatu ketika beliau menyembelih unta, kemudian datang anak yatim di sana untuk meminta sedikit daripada daging unta tersebut. Kemudian Abu Sufyan mendorong dan menolak anak yatim itu supaya mereka diusir dari tempat itu. Nah, kemudian di dalam satu hadis yang sahih juga disebutkan bahwasanya pada saat Rasulullah sudah apa namanya ingin masuk surga, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu yang ingin mendahului Rasulullah membuka pintu surga. Kemudian pada saat itu Rasulullah bertanya, wahai fulana, siapa engkau ini? Kenapa engkau ingin mendahului diriku untuk membuka pintu surga itu? Kemudian wanita ini mengatakan, ana, ya, sesungguhnya aku adalah seorang janda yang mengurus anak yatim milik diriku sendiri. Nah, dia katakan apa? Dia, aku adalah seorang janda yang mengurus anak yatim milik diriku sendiri. Apa maksudnya anak yatim milik dirinya sendiri? Ya, anak kandungnya ditinggal mati oleh suaminya, dia mengurus anak dirinya sendiri, anak yatim, tapi berasal dari rahimnya sendiri. Nah, mengurus anak yatim yang berasal dari rahimnya sendiri saja itu pahalanya sangat besar. Apalagi kalau dia mengurus anak orang yang tidak ada hubungan darah sedikit pun dengan mereka. Nah,
Jadi kita lihat bahwasanya pengurusan yatim walaupun itu milik kita sendiri, ya, itu pahala yang sangat besar. Kesulitannya pun sangat besar, sangat berat. Karena ujian yang berat, kesulitan yang berat itulah Allah memberikan pahala yang besar. Makanya para ulama menyebutkan al-jaza min jinsil amal, bahwasanya besarnya balasan sesuai dengan kesulitan di dalam beramal. Kalau amalannya gampang, pahalanya juga ya, sesuai dengan tingkat jerih payah dan kesulitan seseorang di dalam beramal. Nah, jadi masalah memuliakan anak yatim ini sudah banyak kita praktekkan, ibu-ibu barangkali sudah mempedulikannya, sudah mewujudkan apa namanya kepedulian kepada mereka dengan memberikan bantuan kepada mereka, memberikan seragamnya, memberikan baju sekolah atau memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini bagian daripada kita mengamalkan ayat ini. Kalau kita peduli dengan anak yatim, menghormati mereka, memuliakan mereka, berarti kita termasuk orang yang percaya kepada akhirat. Ya. Maksudnya apa ayat ini? Pada saat Allah menyebutkan, apakah engkau tahu orang-orang yang enggak percaya akhirat itu? Maksudnya apa? Orang yang enggak percaya kalau di akhirat ada balasan. Yang baik dapat kebaikan, yang buruk dapat keburukan. Kalau kita memperhatikan orang, kita mengamalkan ayat ini, kita santuni anak yatim, kita muliakan anak yatim, kalau hal itu kita lakukan, berarti kita percaya di akhirat kita akan mendapatkan balasan daripada kebaikan yang kita lakukan kepada anak-anak yatim itu. Jadi maka pada saat kita melakukan hal ini, berarti kita tidak masuk kategori ayat ini, tidak masuk kategori orang-orang yang tak percaya dengan akhirat. Ra'aita alladhi yukadzibu bid-din, apakah engkau tahu, apakah engkau mengenal orang-orang yang mendustakan agama itu, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, orang-orang yang tak percaya dengan hari kiamat itu dan tidak yakin adanya pembalasan kebaikan setelah mereka meninggal dunia. Berarti kalau kita membantu, kita memuliakan, berarti kan kita percaya. Saya lakukan ini sekarang, saya percaya di akhirat Allah kasih balasan. Berarti kita selamat dari ayat ini kan, Bu ya? Insya Allah. Berarti kita termasuk orang yang percaya dengan hari kiamat, percaya dengan apa namanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tentang keutamaan memuliakan anak yatim. Maka silakan nanti kita cari anak yatim yang kita kenal atau yang ada di dekat tempat kita tinggal. Atau yang paling utama adalah mereka bagian daripada keluarga kita. Entah anak dari keponakan keponakan kita, mungkin berasal dari family kita, keluarga besar kita. Nah, itu lebih utama untuk kita perhatikan sebelum kita memperhatikan yang jauh dari keluarga kita. Nah, berarti ini salah satu ayat yang membongkar orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan itu, yaitu orang-orang yang tak mau mengurus anak yatim. Kalau kita pernah melakukan itu, kita urus anak yatim, kita perhatikan kondisi mereka atau kita ikut membantu daripada apa namanya kebutuhan mereka, berarti kita telah selesai terselamat daripada ayat ini. Berarti kita enggak masuk penipu ya. Atau tidak masuk dalam kategori orang-orang yang tak percaya dengan adanya hari pembalasan. Gampang berarti Bu. Ya, gampang berarti. Dan alhamdulillah banyak sekarang ini di asuhan ya atau tempat penampungan anak yatim untuk merawat mereka, memberikan pendidikan kepada mereka, memberikan apa namanya sesuatu yang bisa menjadi bekal untuk masa depan mereka. Nah, kita kalau mengurusnya secara langsung enggak mampu nih. Ya, kita lihat aja yang sudah ada, nah itu kita support. Jangan enggak punya juga, ya. Enggak punya anak yatim yang diurus secara langsung juga tidak punya, kemudian membantu di tempat mereka dikumpulkan juga tidak juga. Berarti tidak ada saham dia kepada anak yatim ini. Orang kalau di dunia ini kan dalam usaha kan pinginnya di mana-mana kan ada saham ya. Nah, di
perusahaan ini ada sahamnya, di perusahaan ini ada sahamnya, di perusahaan sana ada sahamnya. Harapannya apa? Nanti pas giliran bagi hasil kita dapat tuh dari saham-saham yang kita udah investasikan di sana atau sudah kita beli. Begitu juga dalam hal ibadah ini, kita upayakan di setiap tempat ibadah, di setiap tempat ada peluang kita beribadah, ada saham kita di sana, ada cap tangan kita di sana. Misalnya dalam urusan masjid, ada kita di situ. Dalam urusan pendidikan, ada kita di sana. Dalam urusan untuk mengurusi muslimah, kita terlibat juga di sana. Dalam urusan tadi yang anak yatim tadi, kita juga terlibat juga di sana. Jadi kalau kata para ulama, ya, bahwasanya semakin banyak tempat kita terlibat, berarti kita punya investasi di sana. Nanti di akhirat pun dampaknya banyak, Bu. Kenapa? Karena dia banyak kasih investasinya banyak di berbagai tempat. Lewat ada nih masjid yang ingin membangun, apa namanya, sedang pembangunan. Mereka pasang tempat donasi di sana, ya, dengan memasang kotak dan lain sebagainya. Itu jangan dicuekin aja itu. Ini peluang investasi. Nah, berikan 20.000, 100.000, atau ada 10.000, kasihkan 10.000, ada 20.000, masukkan 20.000. Berapa aja. Yang penting kita ada terlibat saham kita di sana. Nah, begitu juga dalam hal ini tadi, jangan sampai kita tidak punya tempat khusus yang milik kita sendiri, kita tidak punya, akan tetapi jangan pula kita mengabaikan yang sudah ada itu, mereka, apa namanya, mereka sulit mengaturnya, mereka susah merawat anak-anak yatim itu, maka kita ikut terlibat di sana untuk membantu atau meringankan sedikit beban daripada pengurusnya. Dan yang kadang-kadang yang agak lucu juga, ya, orang saking semangatnya memberikan bantuan kepada anak yatim, lupa dia memberikan pengurus untuk pengurusnya. Padahal kalau tidak ada pengurusnya, anak yatim juga tidak ada di situ. Jadi pada saat kita membawa bantuan kepada anak-anak yatim itu, perhatikan juga pengurusnya berapa, supaya si pengurusnya juga senang. Dan tentunya anak-anak yatim tersebut ada di tempat itu karena diurus oleh orang-orang yang memang mereka sudah mengabdikan hidupnya untuk Islam ini. Mereka juga perlu mendapatkan perhatian. Nah, kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak mengajar. Coba Ibu perhatikan ayatnya. Coba di situ artinya apa? Tidak mendorong, enggak mengajak memberi makan orang miskin. Coba. Berarti batas minimalnya apa? Kita mengajak orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Mengajak, bukan memberi. Kalau kita bisa beri, alhamdulillah. Kalau misalnya kita tidak ada, yang minimal ngajak orang. Kalau misalnya kita ada dan kita juga mengajak orang lain untuk ikut memperhatikan mereka, tentu ini jauh lebih baik. Nah, pada kata-kata tidak mengajak memberi makan kepada orang miskin, berarti ini intinya apa, Bu? Ngajak orang. Sekedar mengajak orang, menjadi koordinator, mengajak orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Ngajak, minimal ngajak orang memberi makan kepada orang miskin, supaya terlepas daripada ayat ini, supaya gak kena masuk bagian daripada orang-orang yang tak percaya dengan akhirat. Nah, maka nanti misalnya sekarang sering kita dengar ada ibu-ibu yang baksosnya hari Jumat aja, nasi kotak, ya kan, ya, taruh di depan masjid atau meletakkan di tempat-tempat tertentu. Saya lihat ada beberapa tempat, pernah lihat di Cinere, dia ada kotak situ khusus, dia bilang di situ tulisannya fakir miskin gratis. Setiap saya ke tempat itu mesti ada nasi dan lauknya di situ, sudah dibungkus-bungkusin.
ya nasinya dibungkus sendiri, kemudian sayurnya dan lauknya plus sambelnya ada. Tinggal ambil satu bungkus nasi, satu bungkus ini, masukin kresek, bawa pulang. Nah, ini ide bagus. Ada juga yang modelnya mereka pesan nasi bungkus lalu dibawa ke sana ke sana, didistribusikan secara langsung, ya silakan juga, atau di masjid. Food box, nah, yang biasanya begitu ditaruh di tempat tertentu, nah itu ada tulisannya gratis, fakir miskin gratis, ya. Nah, nanti mereka datang ke masjid sholat dulu, ya. Setelah sholat nah, baru ambil makanan. Alhamdulillah, berarti di situ kita mengajak orang sholat dan mengajak orang untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan ini hal-hal seperti ini yang bentuknya sosial seperti ini yang kalau kita lihat-lihat di dalam hadis ya itu sangat besar pahalanya. Dan bahkan Aisyah Khadijah radhiyallahu anha pada saat Rasulullah berada di Gua Hira dipeluk-peluk sama malaikat sampai Rasulullah takut. Dia pulang ke rumah istrinya, dia katakan aku takut. Kemudian istrinya bertanya, kamu takut apa? Dia bilang mungkin aku mati nanti. Mungkin aku mau mati ini. Aku tidak pernah menghadapi masalah seperti ini. Mungkin aku akan mati. Kata Nabi Muhammad seperti itu kepada istrinya Khadijah. Apa kata Khadijah kepada suaminya untuk menenangkan suaminya? Dia bilang, "Kalla, demi sekali-sekali tidak. Wallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menelantarkan engkau. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau." Kenapa demikian? Apa yang disebut Khadijah? Karena engkau membantu orang miskin, engkau menolong orang susah, engkau memuliakan tamu, engkau membantu orang-orang yang terzalimi. Yang disebut oleh Khadijah apa? Kegiatan-kegiatan sosial, ibadah-ibadah yang bentuk sosial yang selama ini dilakukan oleh Rasulullah, itu yang disebutnya. Jadi disebutkan oleh Rasulullah apa? Yang disebut kata Khadijah, "Fa innaka tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqri dhaif wa tu'inu 'ala nawa'ib ad-dahr." Engkau memuliakan tamu, engkau membantu orang yang lemah, engkau menolong orang yang tidak punya apa-apa, engkau membantu orang-orang yang terzalimi. Yang disebutkan oleh Rasulullah adalah ibadah-ibadah yang bentuknya kepada sesama manusia sosial. Nah, maka di dalam ayat ini kita lihat termasuk orang yang tidak percaya akan akhirat adalah dia tidak sekedar mengajak orang lain memberikan makan kepada fakir miskin pun dia tidak lakukan hal itu. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, enggak ngajak. Tidak mengajak orang untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Nah sekarang misalnya ibu-ibu berasal dari satu komplek misalnya atau satu klaster di sini ada 2 orang 3 orang, ayo kita buat nasi bungkus yuk. Nah, berapa? Ayo 5 kotak aja atau 10 kotak aja. Berlima lumayan 50 kotak. Ya sambil lewat di mana begitu berikan. Mengajak orang. Atau buatkan grup WA. Ayo hari ini kita baksos. Baksosnya jangan yang repot-repot, pokoknya bawa nasi bungkus aja. Nah, kan banyak nih warung-warung muslim di sini, warteg-warteg, nah itu aja pesan. Nah, saya pesan 5 bungkus, saya pesan 10 bungkus. Kalau nanti satu mobil, ibu ada 5 orang, ya kan ya, berarti sudah 50 bungkus. Alhamdulillah. Ngajak orang memberi makan fakir miskin. Kalau acara besar kan repot tuh ya, persiapannya, perjanjiannya, nanti janji ketemu di mana, nanti repot banget. Ambil yang simpel aja. Nasi warteg berapa sebungkus? 15 ribu. Bukan nasi padang tuh. Lima belas ribu lah ya, boleh lah.
Nah, 15.000 kalau cuman apa namanya 5 bungkus berarti cuma berapa? 75.000 aja. Ya, murah sekali. Simple. Nah, kita ngajak teman, ayo kita buat apa namanya? Kita beri nasi bungkus. Ngajak orang. Mengajak orang untuk memberikan makan kepada fakir, fakir miskin. Atau mengirimkan sembako, sama juga ngasih makan. Kan ya? Nah, kirimkan sembakonya, kirimkan berasnya, ada gulanya, ada minyaknya, ada telur ayamnya. Oh, jadi. Lumayan gue ya. Nah, silakan kita bisa melakukan hal ini. Maksud daripada ayat ini adalah apa namanya? Mengajak orang untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Nah, sampai di pada ayat ini, ya, Allah menyebutkan orang yang tidak percaya ada balasan di akhirat, atau orang yang tidak percaya dengan agama ini cirinya dua. Enggak mau menghardikan anak yatim, merendahkan anak yatim, meremehkan anak yatim, kemudian yang kedua tidak mau mengajak orang lain memberi makan kepada orang miskin. Nah, supaya terlepas dari ini, kita bisa lakukan sesuatu yang paling mudah bagi kita. Mengantar makanan kepada mereka, mengantar apa namanya sesuatu yang mereka bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, kemudian ayat berikutnya ini berbeda pembahasan dengan sebelumnya, tapi nanti di akhir akan kita tarik kesimpulan secara global tentang ayat ini, tentang surah ini. Yang keempat, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat itu. Ya. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Ini kalau nyampe sini aja orang enggak berani sholat. Ya. Celaka orang-orang yang sholat itu. Makanya Al-Qur'an apa namanya tidak boleh dibaca sepenggal-sepenggal, baca sampai selesai. Atau baca sampai pembahasannya selesai. Kalau berhenti sampai di sini aja, maknanya bahaya. Sama seperti orang yang menginformasikan sebuah berita tapi gak lengkap. Nah, di sini Allah menyebutkan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang seperti apa yang dianggap sholat tapi celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lupa dengan sholat-sholatnya. Kalau di situ diartikan apa? Lalai dari terhadap sholatnya. Ya, meskipun kata-kata sahun arti dasarnya adalah lupa. Bukan diartikan kalau orang lupa dalam sholat kena apa namanya celaka, bukan. Misalnya baca Fatihah habis lupa dia. Kalau ini masuk apa enggak ayat ini? Enggak aku ya. Kalau ini bahaya ini. Berarti dimaksud dalam ayat ini adalah ya sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir yang dimaksud dengan alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya, maksudnya adalah an mawaqidiha ghafilun, mereka lalai dari waktu-waktu salat yang ada itu. Artinya menunda-nunda salat, melalaikan waktu salat, termasuk orang-orang yang dianggap celaka. Berarti melalaikan waktu salat, menunda-nunda waktu salat dari yang semestinya, dari waktu-waktu yang telah ditetapkan, ini perbuatan yang mendatangkan kecelakaan. Berarti enggak main-main ini. Kadang-kadang orang lalai karena rapat, ya, lalai karena nonton, ya. Apalagi kalau nonton bioskop, filmnya 3 jam, ya. Nontonnya mulai asar sampai sholat isya.
Allah. Ini kena ayat ini apakah ini Bu? Kena. Ya, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang melalaikan waktu sholat itu. Rasulullah pernah ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Tabari dan lain-lain sebagainya. Di sini disebutkan su'ila Rasulullah SAW anis sholat, su'ila Rasulullah anil ladina hum an sholatihim sahun. Rasulullah pernah ditanya orang-orang tentang orang-orang yang melalaikan sholatnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan yata'atul waqt, yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang melalaikan waktu sholat. Melalaikan waktu sholat, menunda-nunda waktu sholat. Nah, ini masuk dalam kategori al-wail, orang-orang yang celaka hidupnya, tidak berkah hidupnya. Dan betapa banyak jumlahnya daripada kaum muslimin. Mungkin kita juga kadang-kadang melakukan hal itu. Astagfirullah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita ketahui ayat ini, mudah-mudahan kita semakin komitmen dengan waktu sholat. Makin komitmen kepada waktu sholat. Anak-anak kasih tahu semuanya, sholat tepat pada waktunya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa yang biasa ditempel-tempel orang di masjid itu, inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat-sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya kepada orang mukmin. Berarti sholat itu telah ditentukan waktunya, jamnya telah ditentukan. Berarti jam sekian sudah ditentukan. Enggak boleh meleset dari waktu-waktu yang telah ditentukan. Misalnya kita mau pergi ke tempat belanja nih. Ya. Nah, berarti kita lihat jam berapa berangkat, kira-kira sampai ke sana sampai jam berapa. Kemudian dengan waktu sholat kira-kira berapa menit. Kita baru nyampe tempatnya nih, pergi ke Tanah Abang misalnya Bu ya. Pergi ke Tanah Abang. Begitu nyampe ke sana 15 menit sebelum azan zuhur. Nah, itu jangan langsung belanja. Karena orang belanja ini banyak penasarannya. Ya kan ya? Kalau sudah begitu mending naik dulu ke lantai atas itu, ambil wudu, sholat, setelah selesai sholat baru jalan-jalan, baru belanja. Apa? Sampai malam. Oh, udah pengalaman. Atau pergi kemana begitu di sini? Biasanya ibu-ibu ini suka belanja kemana nih? Pasar Keranggan aja lah. Ini sayur bu ya. Nah, artinya silakan diatur waktunya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mubah tapi melalaikan perbuatan wajib. Ya, belanja hukumnya mubah kan ya? Ya. Mubah, boleh-boleh aja. Bahkan dianjurkan untuk apa namanya membahagiakan keluarga. Tapi jangan sampai yang mubah ini melalaikan yang wajib. Apalagi melalaikan kayak ini kena ancaman. Yang disebutkan oleh Allah al-wail, celaka. Al-wail ini bisa juga diartikan ada celaka, atau bisa juga diartikan dia adalah satu lembah di neraka jahanam. Ya, wail. Nah, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina hum an salatihim sahun. Allah di situ menyebutkan dengan huruf an, bukan fi, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, bukan dalam sholatnya. Orang yang lupa dari sholat, orang yang lupa dari sholat, bukan dalam sholat. Kalau lupa dalam sholat, bagaimana? Maksudnya lupa dalam sholat apa? Kita lupa rakaatnya, lupa tadi udah baca apa, lupa tadi udah sujudnya sekali atau dua kali, ya. Nah, kalau hal seperti itu wajar orang lupa.
Rasulullah juga lupa. Tapi lupa Rasulullah menjadi rahmat bagi kita, sehingga kita tahu bagaimana memperlakukan sholat kalau kita lupa. Jadi Nabi itu lupanya aja itu barakah. Kalau kita lupa, kalau lupa kita lupa dimarahin orang, bukan berkah. Lupa dimarahin orang. Nah, jadi di sini kita lihat ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang melalaikan sholatnya. Orang-orang yang mengabaikan sholatnya, itulah orang-orang yang dianggap celaka. Nah, maka kita boleh melakukan perbuatan yang mubah, kita jalan-jalan ya, kita keluar bersama keluarga, tapi tetap harus memperhatikan waktu sholat. Tidak boleh kita sedikit-sedikit alasannya darurat nih. Ya kan Bu ya, kadang-kadang alasan darurat ini paling laris, sering dibilang orang, dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Nah, ini darurat yang dibuat-buat. Nah, kalau darurat itu tidak gampang ya. Darurat itu kalau kata para ulama, darurat itu merusak salah satu anggota tubuh kita, itu baru darurat. Atau meninggal dunia, baru darurat. Minimal merusak anggota badan, itu baru darurat. Ini belanja katanya darurat. Jadi terlalu menggampangkan darurat. Nah, alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian alladzina hum yuraun, yang celaka satu tadi melalaikan waktu salat, mengabaikan waktu salat. Sering kita dengar ada seorang ulama mengatakan sejak 40 tahun, kata beliau, sejak 40 tahun yang lalu begitu azan dikumandangkan, saya sudah berada di dalam masjid sejak 40 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa saya begitu perhatiannya kaum salaf, orang-orang terbaik terdahulu, di dalam mereka memperhatikan waktu sholat. Nah, ini tentunya membuat kita semakin hati-hati dan semakin peduli dengan waktu sholat tersebut. Sehingga kita dengar dalam sejarah ya, dalam sejarah kita baca dalam sejarah, biasanya orang-orang di zaman Rasulullah pada saat mereka sedang sibuk melakukan transaksi, pada saat mereka sedang sibuk jual beli, begitu mereka mendengarkan suara azan, mereka tinggalkan itu. Ya, uang yang mereka taruh aja di situ, kemudian barang yang juga ditaruh itu mereka tinggalkan, pergi ke tempat sholat. Dan pada saat mereka kembali, tidak ada satu dirham pun yang hilang dari tempat mereka. Ini satu kenikmatan ya. Kalau kita harus tutup dulu semua rapat, kalau tidak balik-balik hilang barang kita. Masjidnya bisa hilang, apalagi di warung. Nah, yang kedua orang yang dianggap celaka, jadi yuraun, orang yang riya dalam sholatnya. Sholat tapi mengharapkan pujian orang. Sholat akan tetapi mengharapkan sanjungan orang. Dikatakan si fulan rajin, si fulanah khusyuk banget sholatnya ya, dan lain sebagainya. Nah, sholat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang lain adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang pun ya memalingkan ibadah ini kepada selain Allah walaupun hanya sedikit. Kalau ibadah ini diberikan kepada selain Allah, maka Allah tidak akan menerima ibadah tersebut secara total. Misalnya nih, orang sholat di masjid 97% ikhlas kepada Allah, cuma 3% aja yang gak ikhlas. Maka gara-gara 3% ini, yang 97% ditolak sama Allah. 99%-nya ikhlas ya, 99%-nya ingin mendapatkan ridha Allah, tapi cuma 1% rasanya ingin dipuji oleh tetangga saya itu. Ya, gara-gara 1% Allah menolak yang 99%.
ibadah harus 100% yang untuk Allah. Kalau ada sedikit yang diberikan kepada selain Allah, maka gara-gara sedikit yang ditujukan kepada selain Allah tersebut ditolak oleh Allah secara total. Hah? Iya begitu. Yang namanya ibadah itu mutlak 100% untuk Allah. Tidak boleh ada sedikit pun dari ibadah itu yang dialamatkan kepada selain Allah. Berangkat haji, ya ikhlas karena Allah. Ya. Kalau ada 1%, 2% yang di sana untuk mencari gelar supaya kalau dipajang di baliho-baliho itu cocok lah sedikit. Ya. Ada hajinya. Hah? Haji caleg. Nah, kalau begitu tujuannya, haji tak sah. Mungkin sah secara aturannya, rukun semuanya sudah ditunaikan, tapi pahala enggak dapat. Kenapa? Karena tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah ini berat. Harus 100%-nya untuk Allah. Kalau ada niat sekian persen, 1%, 0.5%, 0.4%, ya, untuk selain Allah, maka gara-gara yang kecil itu ditolak semuanya. Makanya Allah menyebutkan, ya, ana, kata Allah dalam hadis Qudsi, ana arna syuraka min syirk. Aku adalah zat yang paling kaya dan tak butuh kepada syirikat. Kalau manusia melakukan sebuah amalan menserikatkan aku dengan yang lain, kata Allah, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan serikatnya. Orang yang ibadah ini aku tinggalkan, kata Allah, kemudian orang yang dia cari perhatian dari orang itu pun aku tinggalkan dia juga. Allah paling kaya. Kalau orang kaya itu kan gak butuh, ya kan ya? Saya gak butuh, jangan macam-macam dengan saya gak butuh, ya kan ya? Misalnya ada orang memberikan sesuatu kepada ibu, tapi ngomel-ngomel, bilang saya nggak butuh ini, saya ada di rumah yang begini. Ya gara-gara dia sedikit perilaku dia membuat hati kita nggak nyaman, kita tolak semuanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat dia mensyariatkan ibadah kepada manusia, maksudnya ibadah tersebut 100% hanya untuk Allah. Ada sedikit yang kita niatkan kepada selain Allah, rusak ibadah kita. Misalnya kita sholat di masjid, kita khusyuk banget, ya, kita khusyuk banget. Kemudian tiba-tiba datang teman kita, sholat di samping kita, Allah Akbar. Teman datang, muncul dalam hati, wah saya memang kalau masuk masjid pasti sholat tahiyat di masjid. Karena ada muncul rasa sedikit. Kemudian kita ingat, la haula wala quwwata illa billah. Ini ada sirnya, ada harapannya, ada pujiannya. Kita buang langsung dari hati kita. Enggak, saya hanya untuk Allah. Maka sholatnya sah, tidak masalah. Tapi misalnya datang dari apa namanya? Begitu dia sholat, kemudian ada temannya dan dia mengharapkan sedikit pujian dari temannya, dan hal itu berlanjut terus sampai selesai sholat, kata para ulama, batal sholatnya. Tapi kalau datang tiba-tiba dalam sholatnya, dia sholat pertama ikhlas karena Allah, kemudian ada orang di sampingnya, tiba-tiba muncul rasa senang atau ingin dipuji dari temannya, tapi setelah itu dia buang perasaan itu dari hatinya sehingga dia kembali ke awal, maksudnya sholat untuk Allah, maka pada saat itu sah sholat. Ya, dimaafkan. Ya. Artinya kalau dia ada setan mengganggu dia dalam sholatnya, dibuang, dia singkirkan perasaan itu sampai selesai sholatnya, maka sah pula sholatnya. Tapi kalau misalnya begitu sholat datang perasaan ingin dipuji dan terus dia lakukan, dia bagus-bagusin sholatnya sampai selesai, maka sholatnya tadi tidak sah. Kalau tidak sah dia harus memulai dan bertobat kepada Allah. Makanya kata para ulama, syirik itu termasuk riya itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar lainnya. Kalau orang berjudi, ada unsur syiriknya enggak di situ, Bu?
dia melanggar aturan berjudi. Orang minum khamr memang itu dosa, dosa besar dan melanggar. Tapi dia tidak membagi ibadahnya dengan selain Allah. Tapi kalau yang namanya riya, berarti dia membagi ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih parah daripada dosa besar. Makanya syirik ini dan turunannya, ya, syirik besar, syirik kecil ini, itu posisinya adalah dosa besar yang paling besar, induknya dosa besar. Mau kata orang emaknya dosa besar, bapaknya dosa besar. Dosa besar yang ada itu ada apa istilahnya? Ada judi, ada zalim, ada zina, ada khamar. Yang paling tinggi, yang puncak-cak, yang paling atas adalah syirik. Adiknya riya. Setelah itu bawahnya baru dosa-dosa kecil lainnya. Maka pada saat orang melakukan satu kesalahan, ini enggak apa-apa, ini kan cuma syirik kecil. Syirik kecil tapi ini anak dari mana ini? Anak yang paling dari yang paling besar. Anak daripada dosa yang paling besar. Pecahan daripada dosa yang paling besar. Nah, maka di sini disebutkan bahwasanya alladzina hum yura'un, yang celaka adalah dia orang-orang yang sholat akan tetapi mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan di dalam sholatnya. Dan ini adalah sholatnya orang-orang munafik. Ya, sholat seperti ini adalah sholatnya orang-orang munafik. Disebutkan dalam surat An-Nisa, Allah menceritakan tentang perilaku daripada orang munafik ini pada saat sholat. Surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu usala. Kalau mereka sholat itu malas banget rasanya. Yura'una an-nas, dan mereka mengharapkan sanjungan, mereka mengharapkan pujian daripada manusia. Dan sholat yang paling berat bagi munafik itu sholat yang gak dilihat orang. Yang paling berat. Karena dia penting banget kalau dilihat orang. Ya. Supaya eksis katanya. Kalau orang munafik ini sholat harus dilihat orang, harus saksikan orang, harus kelihatan orang. Sholat zuhur, ya, sholat asar, sholat maghrib. Ya, surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka pergi sholat, kalau mereka melaksanakan sholat qamu kusala, mereka mengerjakannya dengan malas, dengan malas-malasan. Yura'una an-nas, ya, kemudian mereka sholat untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Nah, kemudian yang terakhir Allah menyebutkan wa yamna'una al-ma'un, dan mereka tidak memberikan barang-barang yang bermanfaat kepada orang lain. Al-ma'un artinya barang-barang yang berguna, barang-barang yang bermanfaat. Seperti apa contohnya? Ya, seperti ember, pisau, telnan, kuali, gelas, panci. Jadi termasuk orang yukadzdzib biddin, orang-orang yang tak percaya dengan hari kiamat itu dan tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, minjemin kualinya susah. Minjemin gelas aja berat. Minjemin piring aja susah. Ya, disebutkan al-ma'un di sini adalah barang-barang kecil bermanfaat atau barang-barang yang berguna bermanfaat. Nah, mereka yang yukadzdzib biddin, yang tidak percaya adanya hari pembalasan, minjemin barang-barang yang bermanfaat itu aja enggak mau. Ya, apalagi minjemin rumah, Bu, ya. Minjemin gelas, piring aja berat. Misalnya di tempat ini orang punya rumah 2-3, ya kan, ya. Dibeli habis itu digeletakin gitu aja. Nah, disewain juga enggak. Orang minta sewa, dia enggak sewain.
Enggak butuh duit katanya. Kalau rumah kayak kosong nanti jadi sarang jin. Rumah kalau udah kosong, nah disitulah tempat jin bersarang. Jin biasanya tinggal di hutan-hutan, begitu nemu rumah kosong bagus, nah bagus ini katanya. Rumah gratis. Nah, nanti beranak pinak di situ, tiba-tiba kita datang rumahnya jadi angker. Nah, jadi disebut dengan al-ma'un adalah orang-orang yang enggan. Wa yamna'un al-ma'un, orang-orang yang enggan untuk meminjamkan barang-barang yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, sehingga di sini ada ahli tafsir yang menyebutkan al-ma'un yakni al-fa'as. Ya, maksudnya adalah kampak. Wa dalu. Ya, ad-dalu ember, minjemin ember. Wal qidr dan periuk. Wa asbah dhalik dan yang serupa dengannya. Barang-barang kecil. Kadang ada orang, bu pinjam ke gajinya. Enggak. Pinjam paculnya. Enggak kasih. Pinjam pacul enggak boleh. Pinjam ke gaji enggak boleh. Pinjam martil juga enggak boleh. Ya, nanti dibilang apa enggak modal begini ya. Padahal kita hidup ini kalau semuanya kita beli enggak mampu. Kadang-kadang kita cuma butuh sebentar aja. Kalau sekedar memasang satu paku, beli satu bord, ya repot. Ya kan ya? Kita butuh masang paku di dinding. Kalau kita harus beli bordnya, berapa harganya? Urusan masang satu paku keluar 500 ribu. Ya kan ya? Kalau kita beli bordnya, kan bisa 500 ribu. Bord listriknya itu. Padahal keperluannya hanya sekedar memasang satu atau dua paku. Tapi karena kita hidup berjamaah, hidup apa istilah barang-barang bertetangga sosial ya, sehingga tidak semua barang harus kita beli, boleh kita pinjam dari tetangga-tetangga. Kalau dipinjam misalnya dan rusak, siapa tanggung jawab? Yang pinjam tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kalau disuruh ya udah ganti aja katanya, udah ganti. Kalau dikatakan sudah nggak apa-apa, nanti kita beli yang baru lah. Nah, kadang ada juga orang yang bakhilnya setengah mati, pelitnya kuadrat. Minjam ya kecil-kecil aja susah minta ampun. Jangankan kita minta, minjam yang dikasih. Maka di sini kita lihat ayat ini yang dimaksud oleh para ulama, yang disebutkan oleh para ulama yaitu barang-barang yang apa namanya? Yang nilainya kecil dan mereka tidak mau meminjamkan itu. Mungkin kita butuh pacul, kita tahu harganya murah ya, paling 50 ribu, tapi dari Citra Grand pergi ke apa namanya ke warung ke toko bangunan kan harus keluar dulu, repot sekali, padahal tetangga kita ada yang punya. Nah, maka di sini apa istilahnya, jangan sampai ada dalam hati kita rasa berat sekedar untuk meminjamkan barang-barang yang kecil. Pinjamkan obeng, pinjamkan apa namanya martil, pinjamkan pisau, ya, pacul dan lain sebagainya. Hal-hal yang kecil, akan tetapi kadang-kadang ada sebagian orang yang enggan untuk meminjamkannya. Nah, kemudian, ibu-ibu sekalian terhormati Allah, saya tarik kesimpulan. Kita ambil 4 kesimpulan daripada ayat ini. Ayat ini yang 7 ini kita ambil 2 biasanya apa namanya 4 kesimpulan. Yang pertama bahwasanya ayat ini menganjurkan kita untuk memberikan makan kepada anak yatim dan fakir miskin. Saya sebutkan tadi hadis as-sa'i 'ala al-armala, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, as-sa'i 'ala al-armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mengurus janda dan memberi makan kepada fakir miskin seperti mujahid fi sabilillah. Nah, kalau ibu-ibu yang melakukannya berarti seperti mujahidah.
ya, wanita yang berjihad fisabilillah, wanita yang berperang fisabilillah. Nah, berarti kalau ibu-ibu ada aktivis satu komunitas yang memberikan makanan kepada fakir miskin, namanya grup mujahidah. Juang-juang wanita juga ya. Mujahidah Citra Grand. Berjuang memberikan makan, memperhatikan kondisi anak yatim dan fakir miskin. Kata Nabi, orang yang mengurus para janda dan mengurus orang miskin seperti mujahid fi sabilillah, wa ahsibu qaul, kata Abu Hurairah, dan aku ya, dan aku menganggap juga Rasulullah mengatakan, wa kal qa'im la yaftur, dan seperti orang yang sholat malam dan dia tidak capek dalam sholat malamnya, tidak berhenti-berhenti sholat malamnya. Wakal wakil sa'im la yuftir, dan seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka-buka. Coba sampai disebutkan Rasulullah orang yang mengurus anak yatim dan orang yang mengurus janda seperti mujahid, atau seperti orang yang sholat tidak berhenti-berhenti, atau seperti orang yang berpuasa tidak berbuka. Jadi keutamaannya sungguh luar biasa. Nah, kemudian yang kedua kita ambil pelajarannya adalah bahwasanya ayat ini atau surat ini menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Karena orang yang melalaikan sholat dengan sengaja melalaikan sholat, maka dia masuk apa namanya kategori orang-orang yang celaka. Nah, kemudian yang ketiga, anjuran untuk berbuat kebaikan. Ya, anjuran untuk berbuat kebaikan, meskipun kebaikan tersebut adalah kecil nilainya atau menurut pandangan manusia, seperti meminjamkan piring, meminjamkan gelas, meminjamkan pisau, meminjamkan palu dan lain sebagainya, yang menurut manusia ini kecil nilainya atau sedikit apa namanya amalnya, akan tetapi hal seperti ini pun sangat dianjurkan di dalam ayat ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah anjuran untuk melakukan, untuk bersikap ikhlas dalam semua kegiatan dan perbuatan. Ya, untuk bersikap ikhlas di dalam melakukan semua kegiatan ibadah, semua kegiatan yang baik, dianjurkan bagi kita untuk melakukan, untuk melakukannya dengan baik, dengan ikhlas, dan tidak mengharapkan pujian atau sanjungan daripada manusia. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di sana Rasulullah SAW bersabda, "Man sam'a sam'allahu bihi." Siapa yang suka memperdengarkan, menceritakan kepada orang lain kebaikannya, ya, maka Allah akan memperdengarkan kepada orang lain keburukan-keburukan dia. Nah, coba kita lihat, siapa yang suka cerita kepada orang lain kebaikannya untuk membanggakan diri, maka satu saat Allah akan memperdengarkan aibnya kepada orang lain. Kemudian siapa yang memperlihatkan? Kalau tadi memperdengarkan. Yang kedua, wa man ra'a Allah bi. Dan siapa yang suka memperlihatkan kebaikannya kepada orang lain, sengaja nunjukin dengan tujuan riya dan pamer, maka Allah akan memperlihatkan aibnya kepada orang lain. Ya, janjinya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa, kata Nabi, siapa yang memperdengarkan, siapa yang suka memperdengarkan, memamerkan kebaikannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan keburukannya kepada orang lain. Ya. Dan siapa yang suka memperlihatkan, memamerkan kebaikannya kepada orang lain, maka Allah akan memperlihatkan aibnya, kesalahannya kepada orang lain. Tuhan. Nah, jadi bahaya, Bu. Nanti kalau suka cerita kebaikan dia, dengan tujuan pamer ya, dengan tujuan pamer. Kalau untuk motivasi nggak masalah, ya,
dengan tujuan yang pamer, maka khawatir aib kita pun nanti sering didengar orang. Kalau seseorang sering memperlihatkan kebaikannya, dia tunjuk-tunjukin kebaikannya dengan tujuan tadi untuk pamer kepada orang lain, maka khawatir nanti satu hari Allah akan memperlihatkan aib kita dan kesalahan kita. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat ini secara umum, ya, kita lihat dari awal sampai akhir ayat ini secara umum, maka di dalam ayat ini ada dua hak yang harus kita tunaikan. Nah, kalau kita lihat ayat ini dari awal sampai akhir, ada dua hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah hak Allah. Kemudian yang kedua hak manusia. Hak Allah seperti sholat, seperti ikhlas, beribadah, itu hak Allah yang harus ditunaikan. Dan itu kewajiban manusia kepada Allah untuk melaksanakan sholat, untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, melakukan segala sesuatunya ikhlas karena Allah. Ini adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh manusia. Kewajiban manusia yang harus ditunaikan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah hak yang harus ditunaikan manusia kepada sesama manusia. Yaitu tadi memberikan makan kepada, menghormati, memuliakan anak yatim, memberikan makan kepada fakir miskin, kepada janda dan lain sebagainya. Nah, ini secara umum yang menceritakan atau penjelasan daripada tadabbur daripada surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan silakan. Baik Ibu, dari Ustaz Bukhari sudah cukup sekian. Barangkali ada Ibu-Ibu yang mau bertanya atau yang mau di ini. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ingin saya tanyakan kaitan dengan karya tadi. Sebagai seorang wanita gitu ya, kita sering banget keluar rumah kepingin berpenampilan yang terbaik untuk diri kita sebetulnya. Tapi ada kalanya pada saat kita bertemu dengan orang, orang tersebut akhirnya memuji. Nah, salah satu yang saya tahu bahwa pujian itu akhirnya bisa menimbulkan dia. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang yang memuji kita? Apakah kita bilang alhamdulillah atau kita bilang astagfirullahaladzim dalam hati kita? Dan bagaimana sikap kita kalau kita melihat seseorang itu orang lain? Contoh misalnya sebelah saya senang banget. Ini cuma contoh ya, karena tulisannya bagus gitu ya dibandingkan tulisan saya. Nah, pada saat saya bilang itu tulisannya bagus gitu, terus pasti saya nggak tahu lah, banyak orang yang mungkin akhirnya jadi bagaimana ini contoh kecil gitu ya, bahwasannya. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya supaya pujian kita insya Allah tidak menimbulkan riya terhadap orang tersebut atau sebaliknya terhadap kita. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada dasarnya itu tergantung kepada pribadi kita, pada niat kita masing-masing. Pada saat kita misalnya sedang ibadah, kita ibadah di rumah, sembunyi di rumah kita, tiba-tiba datang tamu dan melihat kita sholat, kemudian muncul rasa dalam hati kita senang. Nah, kemudian apakah itu merusak sholat kita? Kata Nabi tidak. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kita melakukan amal soleh secara sembunyi-sembunyi, kemudian ada saudara kita yang tahu. Setelah mereka tahu, muncul rasa bahagia dalam hati kita, muncul rasa senang dalam hati kita. Apakah itu merusak sholat dan pahala ibadah kita? Kata Rasulullah tidak. Justru itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ibu-ibu penampilannya bagus, ya. Berpenampilan bagus supaya suami senang. Kemudian dipuji oleh suaminya,
Masya Allah, artinya bagusnya. Ya, Masya Allah, rapinya. Alhamdulillah. Enggak ada ya. Kabar gembira. Tapi, apa namanya, jangan tujuannya hanya sekedar untuk mencari, apa namanya, pujian. Ya, kadang istri sudah capek, dia berhias, enggak dipuji sama suaminya. Besok-besoknya enggak mau berhias lagi, kenapa enggak dipuji, katanya. Padahal berhias itu adalah kewajiban, ya. Kewajiban apa namanya istri atau kewajiban suami kepada pasangannya. Dipuji apa tidak dipuji, tetap harus melakukan itu. Kalau dia berhias hanya sekedar mengharapkan pujian, berarti ini apa namanya ada unsur-unsur yang harus diperbaiki. Nah, kita berhias untuk membahagiakan suami itu sudah dapat pahala, Bu. Mau dipuji atau enggak dipuji, itu pahalanya sudah nyampe itu. Ya, pahalanya sudah ada. Jangan sampai kampok, ah percuma saya berhias-berhias, enggak dipuji. Jadi besok pakai daster aja lah. Enggak usah berhias-berhias. Kenapa katanya rugi berhias tapi puji? Padahal apa namanya berhias itu hukum wajib berhias. Tujuannya untuk membentengi suami. Ya. Suami itu butuh benteng, laki-laki itu butuh benteng. Dan benteng harus kuat. Apalagi di luar sana, misalnya pergi kantor, pergi ke mall, kemana. Masya Allah, orang kita penampilannya dengan penampilan yang luar biasa. Dan suami butuh benteng-benteng. Nah, makanya dalam hal ini berhias ini suatu hal yang sangat penting. Bahkan ada seorang sahabat, kenapa jenggotnya kok begitu? Dia bilang, kenapa kamu enggak jenggot begini? Dia bilang, istri saya suka jenggot begini. Jadi dia rubah style jenggotnya karena request istrinya. Atau mungkin ibu-ibu ya begitu lihat suami, kenapa suami ibu berubah nih rambutnya? Ditanya oleh teman-temannya, kok rambut model rambutnya berubah? Dia bilang, istri saya suka style ini. Masalahnya. Nah, seorang suami berhias untuk istrinya, kemudian si istri berhias untuk suaminya. Ini satu hal yang penting. Dipuji atau tidak dipuji, sudah dapat pahalanya. Berhias ikhlas karena Allah, bukan mengharap pujian pasangan. Dipuji berarti plus, Bu. Ya, pahala dan ada plusnya lagi. Tapi kalau tidak dipuji jangan mutung. Besok ya udahlah. Memang tak bakat lah kamu. Sehingga dia tidak mau mengurus dirinya sendiri atau apa namanya? Banyak orang mengeluhkan bahwasanya di rumah tidak kelihatan cantik istrinya, tapi kalau keluar baru nampak cantik. Kayaknya mudah-mudahan di sini enggak, Bu, ya. Nah, ada hal lainnya? Kakak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebaiknya kita ini jangan suka kebaikan kita, mencitrakan kebaikan orang. Lebih bagus kita mencitrakan kebaikan orang dan mengoreksi kita sendiri. Ya. Pak Ustaz. Jadi artinya pada saat orang tahu kebaikan kita, pada saat orang tahu kebaikan kita, itu tidak masalah. Pada dasarnya, cuman yang dikhawatirkan adalah biasanya kalau amalan itu banyak orang yang mengetahuinya, potensi riaknya semakin tinggi. Potensinya, ya potensi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Akan tetapi kalau dia tersembunyi, ya kalau dia tersembunyi, insya Allah itu semakin besar potensi ikhlasnya. Meskipun tidak semua, kadang ada orang yang beramal secara terang-terangan juga dia enggak pengaruh. Artinya dia bisa menguasai hatinya dan dia bisa mengatur dan membuang benih-benih riya dan apa namanya kebanggaan dalam hatinya bisa dikikis. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang sangat sulit
untuk mengatasi hal itu. Maka setiap orang beda-beda. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan intu bidus sadaqati wa ni'mahi. Kalau engkau bersedekah secara terang-terangan, ikut inu, itu sedekah yang paling baik. Itu sedekah yang baik. Itu sedekah yang baik. Wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara. Akan tapi kalau engkau sembunyikan dan kau berikan kepada fakir miskin, itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik. Nah, bersedekah secara terang-terangan kata Allah itu sedekah yang nikmat, sedekah yang baik, sedekah yang bagus. Tidak dicela. Bahkan Allah menyebutkan fani'imahi, itu sedekah yang baik, sedekah yang bagus. Tapi kalau disembunyikan, tak ada yang tahu, fahuwa khair, itu jauh lebih baik. Nah, ada orang sebagaimana saya sebutkan tadi yang mudah masuk setan untuk menggoda hatinya pada saat orang tahu ibadahnya, tapi ada juga orang yang tidak mudah untuk mengetahui atau tidak mudah dia diganggu oleh syaitan pada saat dia melakukan ibadah secara terang-terangan. Ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kalau kita ini kayaknya saya riskan, kalau saya misalnya ya. Misalnya kita katakan kalau saya menilai diri saya riskan. Kalau banyak orang yang tahu, lebih baik disembunyikan saja. Tapi kalau misalnya kita perlihatkan dan harapannya nanti akan banyak orang yang meniru dan banyak yang mengikuti kita, nah silakan. Ya. Bahkan barangkali itu menjadi sesuatu kebiasaan yang kita contohkan, kebiasaan baik yang kita contohkan kepada orang lain, dan setiap orang yang meniru kebaikan kita ini, kebiasaan kita ini, kita pun mendapatkan pahalanya. Ya, awalnya kita misalnya contohnya tadi membuat nasi box tadi, membuat nasi kotak tadi. Nah, awalnya kita memulainya dengan 5 kotak, dengan 10 kotak. Tapi lama-lama teman kita pada ngikutin. Nah, setelah mereka mengikutin, semua yang mereka lakukan, ada 1000 box setelah itu yang disedekahkan. Karena mereka mencontoh perbuatan kita, maka kita pun mendapatkan pahala dari 1000 box itu. Ya, maka kita lihat dalam hadis sahih, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Siapa yang mencontohkan sebuah kebiasaan yang baik, sebuah kegiatan yang baik, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mencontoh dirinya. Sebab kita biasakan sebuah perbuatan yang baik, kita akan mendapatkan pahala dari perbuatan yang kita lakukan dan pahala dari orang-orang yang mencontoh diri kita. Nah, kita hanya mencontohkannya 5 kotak itu. Tapi gara-gara 5 kotak ini ternyata setelah itu ada 1000 kotak yang menyusul karena melihat kegiatan ini. Nah, kita dapat pula dari yang 1000 itu. Padahal kita tak pernah melakukannya, kita cuma mencontohkan sedikit. Nah, ini menjadi salah satu peluang daripada amal jariah kita adalah mencontohkan kebaikan kepada orang lain. Ibu ada lagi yang bertanya? Nah, ya, silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya. Kebetulan kayaknya pas ya. Ini kan yang soal bagaimana mencontohkan untuk mencontohkan, mengajak berbagi gitu kan, berbagi dengan yatim atau yang membutuhkan. Mas tadi dibilangin soal berbagi, saya ingin ibu ini saya langsung ngomongin, saya ada ini paketnya yang harga sekian, saya sudah biasa ngomong, oh iya, ngobrol. Terus kita lagi jadi ngobrol lagi nih, kalau kita nggak ngomong sama orang, nanti gimana tahu kalau orang nggak tahu kita mengadakan ini, gitu kan? Tapi kita nggak mau terkesan pria, gitu loh. Itu gimana tuh? Iya, tujuannya untuk Ya, maka promosi dengan ya, ini kita ngerti apa yang kita maksudnya tuh baik, gitu. Apalagi dengan sosial, misalnya di upload di Instagram atau di Facebook dengan maksud sebetulnya mengajak. Ayo, saling baik yang belum kenal atau sudah kenal silahkan. Tapi kan nanti ada juga
kan suara-suara yang mengatakan kok seperti itu di sharing sih gitu. Ya seperti itu gitu. Jadi gimana itu proses menyikapinya, menggunakannya gitu. Terima kasih. Coba kita lihat Surah Al-Baqarah ayat 271. Surah Al-Baqarah surah 2 ayat 271. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intu budus sadaqati wa ni'mahi." Kalau engkau bersedekah secara terang-terangan, ya kan Bu ya? Hah? Gimana? Kalau jika kamu menampakkan jenazah sedekahmu, maka ini baik. Iya. Dan jika kamu menjadikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan. Iya. Coba. Kira-kira di sini dilarang nggak kalau terang-terangan? Ya kan? Bahkan Allah menyebutkan itu sedekah yang baik. Tapi lebih baik yang tidak terang. Nah, tapi ada yang lebih baik, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Nah, maksudnya daripada ayat ini adalah kenapa? Kalau terang-terangan ada besar potensi. Tapi kan tidak semua orang, itu hanya potensi. Ya kan ya? Tidak semua orang. Ada orang yang beramal kecil apapun, kadang-kadang tidak dilihat orang pun ujub ada juga. Ya kan ya? Misalnya apa? Ada orang sholat malam, enggak ada yang tahu, istrinya pun tidur. Ya kan ya? Dia sholat malam. Dia bilang, saya lebih bagus lah dari tetangga saya itu. Kayaknya enggak sholat ya. Padahal itu enggak ada yang lihat, di tengah malam juga, ya ujub. Ya, bangga diri, merasa diri lebih baik. Ada. Itu tergantung pribadi masing-masing. Tergantung niatnya. Dan kalau misalnya kita bagi saya enggak mengaruh itu, bismillah saya tawakal kepada Allah, saya hanya mengharap ridha Allah, saya tidak mengharapkan orang sedikit pun. Manusia fakir. Manusia itu fakir, zalim, ya gitu. Kata Allah jahil dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ahzab Allah menyebutkan manusia itu zalim dan jahil. Ya sudah, kita enggak peduli soal itu. Justru yang kita harapkan apa? Mudah-mudahan dengan sedikit perbuatan baik ini nanti dicontoh oleh orang, dan semakin banyak orang yang mencontohnya, maka saya akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Coba misalnya kita lihat, dalam suatu ketika Rasulullah pada saat di masjid, tiba-tiba datang sekelompok orang. Sekelompok orang ini, sebagian di antara mereka gak punya baju. Ya, mereka gak punya baju, mereka cuma pakai sarung, baju gak punya. Kemudian pedang mereka gantungkan di badan mereka. Pakaian mereka sekenanya. Mereka miskin banget. Kemudian pada saat itu Rasulullah terlihat wajahnya sedih banget. Setelah itu Rasulullah menyuruh orang, ya karena sudah mendekati waktu zuhur, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memandangkan azan. Setelah azan, setelah sholat, Rasulullah berceramah. Memberikan masukan, memberikan anjuran untuk sedekah. Rasulullah memberikan motivasi sahabat yang hadir pada saat itu untuk sedekah. Kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat? Satu-satu mereka keluar pulang ke rumah mereka. Kemudian ada yang satu izin pulang, ada yang satu keluar. Kemudian setelah mereka pulang, balik lagi, bukan pulang kabur. Ya. Ada yang mereka bawa segenggam gandum. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa baju, ada yang membawa kebutuhan, ada yang membawa kurma penuh dengan dalam bajunya begini dibawa ke masjid, lalu ditumpukkan di hadapan Nabi. Kemudian wajah Nabi tiba-tiba tersenyum, ya, bahkan saking bagusnya, cerahnya, berserinya wajah itu, kata para sahabat, seakan-akan wajah Rasulullah itu bercahaya, ya, senang melihat itu. Dan itu dilakukan di hadapan jamaah yang ramai. Ya. Rasulullah tidak mengatakan, ah kamu sembunyi dulu untuk kumpulkan dulu di sana, nanti biar ada yang ambil. Enggak. Ya. Orang pulang satu-satu, pulang ke rumahnya, ada makanan, dibawa makanan.
Ada baju, dia bawa baju. Ada yang punya uang, mereka bawa uang. Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, siapa yang mencontohkan? Kali mencontohkan, siapa yang mencontohkan sebuah perbuatan baik kepada orang, maka dia dapat pahala dari perbuatan baik dia dan dari orang yang mencontoh perbuatan baiknya. Berarti ada anjuran memberikan contoh kepada orang lain. Jadi riya-riya itu cuma virus aja. Ya, virus aja. Nah, kalau kita bisa atasi itu enggak masalah. Dan bahkan kalau itu menjadi inspirasi buat orang lain, kita mungkin banyak dapat pahala dari bukan perbuatan kita secara langsung. Di akhirat nanti kaget dia, dikasih dia banyak gitu. Ya Allah, dari mana ini? Saya rasa enggak pernah buat sebanyak ini. Ya. Kemudian kata Allah, dulu kau pernah contohkan untuk fulan, fulan, fulan. Jadi pada perbuatan ini jutaan orang ini. Allah, konglomerat di surga itu. Bukan kegiatan dia secara langsung. Kalau kata orang apa ini, passive income. Ya, dulu-dulu aja. Allahu'ala. Jadi gak masalah ibu ya, contohkan kebaikan sebaik-baiknya kepada orang. Contohkan kebaikan terbaik kepada orang, dan mudah-mudahan dari situ orang terbuka hatinya, mendapatkan inspirasi, mendapatkan pengalaman, sehingga dia bisa menularkannya di tempat yang lebih luas lagi. Satu lagi Ustaz, satu lagi ya ibu-ibu, waktunya sudah siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini sholat tidak boleh mengalaikan soal bunda-bunda. Kadang-kadang karena lagi mengerjakan sesuatu, misalnya duhur itu jam 12, jam 3, jadi ada di sini apa termasuk mengalaikan bunda-bunda, masalah pokoknya gak sampai telat gitu. Nah, yang dimaksud dengan melalaikan di situ adalah melalaikannya sampai keluar waktunya. Ya. Tapi bagi laki-laki, ya bagi laki-laki tetap maksudnya adalah sholat berjamaah. Karena sholat lima waktu itu sebaik-baiknya sholat lima waktu itu adalah dikerjakan di awal waktu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling bagus? Ya, amalan apa yang paling bagus? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, tepat salat tepat waktu. Itu waktu ibadah yang paling afdal. Kemudian ditanya lagi, setelah itu apa Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, birrul walidain. Ya, buat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ditanya lagi, setelah itu apa Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyebutkan haji yang mabrur. Ya, tapi yang pertama kata Rasulullah, sebaik-baik amalan, seabdol-abdolnya amalan adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Nah, kalau wanita tidak ada kewajiban salat di masjid, apa namanya, tidak ada kewajiban melaksanakan salat di masjid secara berjamaah, kewajiban hanya bagi laki-laki. Tapi kalau kita lihat di zaman Nabi, wanita-wanita itu tidak mau ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Mereka datang ke masjid. Sholat lima waktu. Mereka datang ke masjid. Meskipun Rasulullah mengatakan tempat sholat yang paling baik bagi wanita adalah rumahnya. Bagian rumahnya yang paling baik adalah kamarnya. Bagian kamar yang paling baik adalah mihrabnya. Tapi tetap aja. Sahabiyah pergi ke masjid. Wanita-wanita pergi ke masjid. Dan Rasulullah tidak melarang mereka dan melarang laki-laki untuk mencegah wanita pergi ke masjid. La tamna'u bima Allah masajid Allah, jangan kau melarang wanita-wanita itu untuk pergi ke masjid. Ya, kalau di kampung-kampung masih kita lihat ya, ibu-ibu datang ke masjid, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, ya, di perkotaan.
gas kali ini. Ya, banyak ya. Alhamdulillah udah siang Ibu ya. Demikian mudah bermanfaat bagi kita semuanya. Tertutup dengan kafaratul majlis karena Allahumma mukminika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Bukhari yang telah memberikan pada guru surat Al-Ma'un pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ibu semua yang mendengarkan dapat memetik hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Maka saya mengucapkan mohon maaf dan kekurangan dari tabir berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iftar hari ini Rp830.000. Mas Ebe, panggilan Mas Ebe, Mas Ebe harap datang ke pekerjaan. Iya.